kita kepo. Disebut artis tak punya prestasi oleh Ruben Onsu, Nikita Mirzani berikan pesan menohok. Nggak jelas lo, Nikita nggak jelas. Ruben Onsu menyebut Nikita Mirzani tak punya prestasi hingga si Nyai naik pitam. Baru-baru ini Nikita Mirzani diundang menjadi bintang salah satu TV swasta, program Brownies pada Kamis 5 Desember 2019. Saat memasuki studio, Nikita Mirzani langsung membuat hiruk pikuk suara penonton yang bersorak ke arahnya. Dengan lantang, Nikita Mirzani langsung nyemprot host Brownies yakni Ruben Onsu yang dicagur Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Gila, ngapain disuruh nunggu di belakang lama-lama? Tanya Nikita. Hey, di mana-mana bintang tamu tuh satu-satu dulu. Masa ampe kreatif begini-begini gemeteran? Cepetan dong, Nikita marah-marah di belakang. Sabar, Ruben Onsu berusaha menenangkan. Biasanya segmen satu, kata Nikita Mirzani. Ruben Onsu pun lantas spontan menjawab bahwa segmen pertama hanya untuk artis yang berprestasi. Segmen pertama dalam program tersebut diisi oleh Cinta Laura dan Roy Kiyoshi. Segmen satu buat yang berprestasi, nyaikan sensasi, celetuk Ruben Onsu. Mendengar pernyataan Ruben Onsu itu, Nikita Mirzani lantas naik pitam dan berteriak di depan wajah Ruben Onsu. Jangan sok tahu koko, siapa bilang Nikita nggak punya prestasi? Zaman dulu nenek gayung itu box office, ungkap Nikita tak mau kalah. Setelah itu Nikita pun diminta untuk duduk, namun sebelum dirinya menempati kursinya, Nikita membagikan uang terlebih dahulu untuk para penonton. Setelah Nikita duduk, kemudian Ruben Onsu bertanya, kalau ngomongin sensasi itu gimana Nyai? Tanya Ruben. Nikita Mirzani pun menjawab bahwa sensasi dalam kehidupan memang sudah biasa. Pemain film komik 8 ini mengumpamakan dirinya seperti Kim Kardashian yang sukses dan kaya raya hanya karena sensasi. Kalau sensasi itu harus ada dalam hidup ya, Kim Kardashian aja bisa terkenal gara-gara sensasi. Kim Kardashian itu gak punya film, gak punya single, tapi kaya raya. Mau apa lu semua? Kata Nikita Mirzani sambil mencak-mencak namun dengan nada gurauan. Ruben Onsu dan Ivan Gunawan yang duduk di sebelah Nikita pun lantas tersenyum, geleng-geleng kepala melihat kelakuan sahabatnya itu. Dalam kesempatan itu pula, Ruben Onsu membeberkan bahwa Nikita saat ini sudah memiliki acara sendiri di channel TV yang juga menaungi Ruben Onsu. Nyai sekarang sudah punya acara TV sendiri ya, kata Ruben mempertegas. Dengan semangat, Nikita Mirzani langsung menyela ucapan Ruben Onsu. Punya nama acaranya ya, orang yang kalian paling benci ini, orang ini punya acara sendiri, namanya Nikita Kepo, setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans TV, tegas Nikita Mirzani. Itulah guys pesan dan kata menohok yang disampaikan Nikita Mirzani pada Ruben Onsu dan yang lain. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.